Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan trip report ya. Ini kita sedang berada di Terminal Yogyakarta. Terlihat di sini untuk bus-busnya masih sepi ya. Dan terlihat di sana itu ada bus Sudiro Tunggajaya Vatana. Nanti kita akan menaiki bus itu ya. Kita nanti akan ke Jakarta dengan menggunakan bus ultra high deck dengan julukan Vatana ya. Oke, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sekarang kita akan beli tiketnya dulu ya. Yuk simak terus ya videonya sampai akhir agar tidak ketinggalan keseruan. Nah teman-teman, kita akan mengambil tiketnya di sana ya. Setelah ini kita akan hunting sebentar sekaligus untuk menunggu jam keberangkatan. Oke teman-teman, ini kita sudah mendapatkan tiketnya ya, dan di sini ada bis ALS. Ini sudah sampai di Jogja ya ALS nya dengan bodi Jetbus Super Executive Jetbus 2HD ya. Keren banget ini untuk bus ALS nya dan ini dia Sudiro Tunggajaya. Di sampingnya ini ada ALS ya, dan mohon maaf ini trafiknya agak gini ya, karena seperti biasa kalau di sini ada kendaraan itu tidak bisa jalan ya. Wah ini keren banget ya untuk bisnya. Tadi diparkirkan di sana loh, tetapi ini sudah di parkirkan di sini. Nanti kita akan mengecek untuk interiornya. Pertama kita review untuk luarnya dulu. Pertama-tama kita cek untuk lampunya dulu ya. Wah lampunya keren banget di sini. Keren ya untuk lampunya, apalagi busnya ini tinggi banget loh teman-teman. Vatana, oke mantap ya. Dan di sini sudah dilengkapi dengan full variasi di sini, seperti wing LED, terus ada gantungan busway, hidrolik, sama strap ya sudah ada. Dan di sini ada stiker angkutan mudik. Lalu ini pintunya masih ditutup ya, nanti kita akan mencoba masuk. Dan ini menggunakan mesin Volvo Base Plus R ya. Terlihat sangat keren sekali di sini. Untuk mesinnya di sini masih dimatikan ya teman-teman. Wes mantap ya. Apalagi kita lihat, kita intip dari interior, wes mantap ya. Kita foto-foto dulu ya. Biar sekaligus untuk dokumentasi kita. Oke, nggak bisa pakai efek. Nah, mantap kan? Oke, kita akan melakukan trip report. Oke, kita save. Mantap ya? Oke, selagi kita menunggu, nanti jika sudah ada krunya, kita izin untuk masuk ke dalam interior ya. Yuk. Oke teman-teman, ini pintunya sudah dibuka ya, dan kita akan masuk ke dalam. Untuk di interior di bagian depan itu seperti ini ya teman-teman. Kita lihat seperti biasanya, dan di sini untuk bagasinya sudah full plong. Dan di tengah terdapat toilet serta smoking room ya di sini. Kita masuk ke dalam interiornya. Untuk seatnya ini menggunakan seat 22 ya. Dan untuk bangkunya ini lumayan lebar sekali di sini. Dan terdapat semacam audio video on demand ya di setiap kursi itu. Dan bila kalian kehabisan baterai itu nggak usah khawatir ya teman-teman. Karena di sini ada semacam USB di setiap atas busnya ini, di bagian atas kita ya, biasanya di atas bangku.
Lalu untuk seat paling depan ini pandangannya paling luas ya, karena untuk pandangannya tidak terhalang sama pilar atau topi ya biasanya. Terus mantap ya. Kita nanti akan duduk di bagian depan ya. Nah, untuk pandangannya seperti ini dari depan. Mantap ya untuk pandangannya. Dan sesaat lagi kita akan menaikinya ya. Kita akan melakukan perjalanan dari kota Yogyakarta menuju ke Jakarta. Oke teman-teman, di sini sudah take off ya dari Terminal Yogyakarta. Untuk posisinya ini kita sedang berada di dek bawah. Dan untuk pandangannya di sini enak banget ya. Serasa bis double decker loh. Mantap ya untuk pandangannya di sini. Dan mohon maaf nanti untuk rutenya itu agak random ya, karena di Busit ini rutenya itu ada yang belum dirombak ya. Jadi nanti untuk rutenya saya acak-acak, mungkin bisa melalui Solo ataupun Malang bisa ya nanti. Soalnya di Busit ini kita mencari itunya ya, kayak feel berbeda gitu. Biasanya kan kita hanya melakukan perjalanan biasa, tetapi kita pada kesempatan kali ini akan melakukan trip report. Oke, sekarang kita berada di deck kedua di sini. Untuk pandangannya enak ya, apalagi di atas ini serasa bis double decker ya, karena untuk ultra high deck ini bis tinggi di kelasnya ya, di bawahnya double decker, jadi lumayan enak untuk pandangannya di sini. Dan sekarang pukul 16.54, ini kita sudah berada di Klaten ya. Dan terlihat sangat cepat sekali untuk bus Sidoro Tunggajaya. Dan kebetulan di sini tidak macet ya. Biasanya itu macet, jadinya ini lebih cepat dari jam perkiraan ya. Dan nanti kita akan berhenti di rumah makan Kupu-kupu Ayu ya, yang berada di Klaten. Thank you.
Kita sudah sampai di rumah makan Popo Ibu Ayu di sini, dan di sini terdapat bis banyak ya, seperti Barianto, lalu ada STC tadi sama bis kupu-kupu Ayu ya. Di sini ada yang berwarna hijau, lalu ada STC yang berwarna oranye, banyak ya. Dan kita akan makan dulu ya, dan sekaligus untuk menyambung menuju ke sholat maghrib ya. Yuk. I can't wait.
kita sudah berada di Terminal Jakarta, dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel, salam Busit Mania.